Selamat datang di tutorial aplikasi fasilitas insentif untuk penyampaian pemberitahuan pemanfaatan fasilitas PPN atas rumah umum, pondok guru, asrama mahasiswa, dan pelajar, serta rumah pekerja. Tutorial ini ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan yang akan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas PPN atas rumah umum, pondok guru, asrama mahasiswa, dan pelajar, serta rumah pekerja. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah, pertama, kunjungi www.pajak.go.id. Isikan NIK atau NPWP Anda. Masukkan kata sandi dan kode keamanan, lalu klik login. Lakukan aktivasi fitur fasilitas insentif dengan klik profil. Lalu klik aktivasi fitur. Dan pilih fasilitas dan insentif. Klik ubah fitur layanan. Lalu klik ya. Anda akan diarahkan untuk login kembali. Pada halaman utama, klik layanan, lalu klik fasilitas insentif. Untuk membuat permohonan, pilih permohonan. Pilih jenis fasilitas, penyampaian pemberitahuan pemanfaatan fasilitas rumah umum, pondok guru, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja. Apabila syarat-syarat telah terpenuhi, isikan detail transaksi. Pilih jenis pembebasan. Dalam contoh ini, wajib pajak mengisi rumah pekerja. Layar akan memunculkan kriteria rumah pekerja yang memenuhi syarat mendapatkan fasilitas. Isikan nomor identitas rumah. Jika Anda terdaftar sebagai peserta TAPERA, isikan nomor kepesertaan TAPERA Anda. Selanjutnya, isikan penghasilan rata-rata per bulan dan status perkawinan. Isikan data pemohon. Rol pembeli diakses oleh wajib pajak yang memiliki NPWP. Rol penjual diakses oleh PKP yang mewakili pembeli yang tidak memiliki NPWP. Pilih posisi Anda dalam transaksi ini. Pada contoh ini, wajib pajak berperan sebagai pembeli. Isikan data-data yang diminta dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan di PMK 60. Isikan data subjek pajak penjual. Selanjutnya, isikan alamat meliputi nama provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kecamatan, kelurahan, dan alamat yang sesuai. Isikan letak objek pada peta yang disediakan. Pastikan posisi objek ditandai dengan benar. Selanjutnya, isikan luas tanah dalam satuan meter persegi. Isikan luas bangunan dalam satuan meter persegi. Isikan nilai transaksi dan tanggal transaksi. Isikan keterangan yang mendukung data yang dimasukkan apabila diperlukan. Upload surat pernyataan penghasilan untuk jenis objek rumah umum dan rumah pekerja.
centang pernyataan kebenaran data, lalu klik submit. Isikan kode keamanan yang muncul di layar, lalu klik kirim permohonan. Sistem akan mengunggah data yang Anda input. Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa data yang Anda input berhasil dikirimkan. Klik OK, dan Anda akan diarahkan ke halaman monitoring. Untuk mencetak BPS, pilih halaman dashboard. Anda dapat mencari riwayat permohonan yang Anda kirimkan dan klik tombol Lihat BPS berlogo surat pada kolom aksi. Sistem akan memunculkan BPS atas permohonan yang Anda kirimkan. Sekian tutorial aplikasi fasilitas insentif untuk penyampaian pemberitahuan pemanfaatan fasilitas PPN atas rumah umum, pondok guru, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.bajak.go.id atau telepon Kering Pajak 1500-200. Subscribe channel YouTube Dijen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lainnya. Pajak buat Indonesia maju.